warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Anak-anakku, semoga senantiasa kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembelajaran pada video kali ini, kita akan membahas satu gaya yang gaya ini amat bermanfaat bagi kehidupan kita. Sebelum membahas materi pada pertemuan kali ini, Bapak punya dua buah bola. Yang satu warnanya kuning, yang satu warnanya orange. Dua bola ini Bapak simpan di ketinggian yang sama. Ukuran bolanya sama. Kita lepaskan. Di bawah lantainya juga sama ketinggian. Maka jatuhnya pun sampai lantainya berbarengan. Waktu jatuhnya pun pasti sama. Bagaimana kalau dua bola ini yang ukurannya sama ditaruh di ketinggian yang sama, yang satu dikasih kecepatan searah sumbu X sehingga nanti jatuhnya seperti ini, yang satu langsung dilepas. Tapi waktunya saat yang dilepas dan saat yang dikasih kecepatan itu berbarengan di ketinggiannya sama. Kira-kira sampai tanahnya, itu sampai lantainya, duluan yang mana? Apa duluan yang dikasih gaya searah sumbu X atau yang dijatuhkan saja? Oke, agar kita bisa menjawab pertanyaan ini, maka simaklah video ini dengan sebaik-baiknya. Oke, anak-anakku, kita masuk pada materi pertemuan kali ini, yaitu kita akan membahas satu gaya yang manfaatnya sangat luar biasa. Berkat gaya ini, kita bisa mengorbitkan satelit buatan. Berkat peran gaya ini, satelit alami bumi, yaitu bulan, bisa tetap mengitari bumi. Berkat gaya ini, kita bisa berpijak di bumi yang sama. Gaya apakah itu? Adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi mempunyai persamaan umum, yaitu F sama dengan G M per R kuadrat. Dari persamaan ini, kita bisa lihat bahwa gaya itu berbanding lurus dengan massanya. Artinya apa? Ketika yang berinteraksi massanya sangat besar, maka gaya interaksinya yang dihasilkannya akan sangat besar. Misal, bumi dengan bulan berinteraksi, maka gaya yang dihasilkannya sangat besar. Selanjutnya, per R kuadrat. Artinya apa? Artinya gaya ini berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Sehingga semakin jauh jaraknya, maka semakin kecil gaya yang dihasilkannya. Bumi dan bulan, massanya sangat-sangat besar, tapi jaraknya sangat jauh, sehingga gaya yang dihasilkannya tidak terlalu besar, tidak menyebabkan keduanya saling berbenturan. Karena keduanya Allah sudah tempatkan dalam tempat yang sebaik-baiknya. Sehingga meskipun bulan dapat tarikan dari bumi, meskipun bulan menarik bumi, tetap mereka dalam orbitnya. Karena jarak keduanya sangat jauh. Karena gaya ini berbanding lurus dengan massanya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Bagaimana dengan benda-benda di sekitar bumi? Nah, misalnya yang tadi bola. Bola ini di bumi, massa bola ini sangat kecil. Tetapi dia
ber-R-nya dengan bumi itu kan sangat kecil, berbeda dengan bulan, sehingga tetap dia merasakan gaya yang lumayan sangat besar. Lumayan besar karena jaraknya sangat kecil. Meskipun massa benda ini sangat kecil, tapi massa bumi itu tetap sangat besar. Sebenarnya ketika benda ini jatuh, kita melihatnya benda ini bergerak ke bawah, seolah tertarik oleh bumi, sebenarnya pada materi di fisika ini, benda ini menarik bumi dengan gaya yang sama. Yaitu artinya gaya ini, benda ini memberikan gaya yang sama terhadap bumi, dan bola ini pun mendapatkan gaya yang besar. Sehingga gaya ini itu tidak bekerja pada satu benda, tapi bekerja pada dua benda. Bekerja pada benda yang pertama, M, bekerja juga pada benda yang kedua, M kecil. Tetapi kenapa ketika benda-benda di sekitar bumi, kelapa jatuh, kok terlihatnya cuma kelapanya aja yang bergerak, buminya nggak bergerak? Karena ingat, massa bumi sangat-sangat besar, sehingga tidak mungkin bisa digerakkan akibat gaya interaksi antara bumi dengan kelapa atau dengan yang lainnya. Oke, dengan F itu apa? F adalah gaya, satuannya Newton. Terus M ini adalah massa benda satu. Massa benda satu, satuannya kilogram. Terus M kecil adalah massa benda dua, satuan kilogram. Terus R adalah jarak dari pusat, jarak antar benda dari pusat massa ya, dari pusat massa satuannya meter, dan G adalah tetapan atau konstanta gravitasi yang nilainya didapatkan dari hasil percobaan, yaitu 6,7 kali 10 pangkat min 11 satuannya Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat ini. Oke. Ingat, gaya gravitasi ini, persamaan umum ini, gaya ini tidak hanya bekerja pada satu benda, tapi bekerja pada kedua-duanya. Oke, anak-anakku, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal ini setara dengan soal SNMPTN. Soalnya seperti ini. Ada dua buah benda bermassa M besar dan bermassa M kecil, mempunyai jarak sejauh R. Jika jarak ini diubah menjadi 3R, maka besar gaya gravitasinya menjadi. Sebelum kita jawab, kira-kira nih, bakal tambah besar gayanya atau tambah kecil ketika jaraknya diubah menjadi 3R? Menjadi lebih jauh. Secara persamaan yang kita miliki, yaitu F sama dengan G M per R kuadrat, ketika R-nya tambah besar, maka pasti F-nya bakal bertambah kecil. Harusnya jawabannya menjadi F-nya tambah kecil. Oke, kita coba buktikan.
diketahui. Ketahuinya bahwa R1 itu adalah R. R2 adalah 3R. Terus F1 itu adalah F. Atau gaya gravitasi yang dihasilkan antara MM itu adalah F, gaya gravitasi. Maka yang ditanyakan berarti F2. Yaitu ketika setelah dirubah jaraknya. Oke, apakah kita bisa jawab? F2, F1. Persamaan umumnya. Berarti G, M, M, R kuadrat. Ini R1, R2, maaf. Ini G, M, M per R1 kuadrat. G-nya sama apa beda? Sama. Kira-kira massa ini berubah atau tidak di soal? Tidak. Ya sudah. Yang berubah adalah R-nya. Maka boleh kita tuliskan F2 per F1 sama dengan 1 per R 2 kuadrat per 1 per R1 kuadrat. Atau bisa kita tuliskan F2 per F1 sama dengan R1 kuadrat per R2 kuadrat. Kita masukkan bahwa F1 apa tadi? F1 adalah F per F sama dengan R1 apa R1? R1 adalah R kuadrat, R2 adalah 3R kuadrat. Maka F2 sama dengan 1 per 9F. Sehingga ketika jaraknya kita rubah menjadi 3R, ternyata gaya gravitasinya mengecil menjadi 1 per 9 dari gaya gravitasi semula. Oke, anak-anakku, kita akan coba menggunakan flash terkait yang dipertanyakan di awal video. Oke, kita lihat ya. Pertama, kedua-duanya ini kita jatuhkan tanpa ada satupun yang dikasih kecepatan searah sumbu X. Bagaimana yang terjadi? Pasti jatuhnya berbarengan. Sekarang, bagaimana kalau ada yang dikasih kecepatan searah sumbu X? Oke, 19. Apa yang terjadi? Maka jatuhnya sama. Bagaimana kalau kita tambah kecepatannya? Apa yang terjadi? Jatuhnya pun tetap sama. Karena pada arah sumbu Y, ketika bendanya sama, yang bekerja adalah gaya yang sama. Gaya hasil interaksi antara dua massa, yaitu bumi dan benda tersebut. Gak percaya, pingin lebih cepat lagi. Kita coba paling cepat sekalipun. Oke. Apa yang akan terjadi? Tetap. Silahkan coba sendiri kalian melakukan di rumah. Tapi ingat, waktu melepas kedua bola itu harus berbarengan. Dan ingat juga, ngasih kecepatannya searah dengan sumbu X. Misal, dijatuhkan dari meja, digelindingin dari meja. Yang satu dijatuhkan, tapi ketinggian awalnya sama. Berbarengan. Coba saja. Insya Allah, harusnya jatuh ke lantainya sama. Karena yang searah sumbu Y, yang bekerja pada dua bola itu adalah gaya yang sama.
ketika masa kedua bendanya itu memang sama. Oke, itu saja pertemuan kali ini. Mari kita simpulkan dari pertemuan video kali. Oke, anak-anakku, kita simpulkan pertemuan pada kali ini. Gaya gravitasi berbanding lurus dengan massanya. Sehingga massanya yang berinteraksi besar, maka gaya gravitasinya besar dan berbanding terbalik dengan jaraknya. Semakin jauh jaraknya, semakin kecil gaya gravitasinya. Sebagai contoh, sebuah bola yang massanya tetap, maka dia akan merasakan gaya interaksi dengan bumi atau gaya gravitasi itu yang paling besar di permukaan bumi. Semakin dia ke atas, itu ada perubahan jarak, maka dia akan merasakan semakin kecil gaya gravitasi yang dia rasakan. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.